Wadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang bermaksud dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi insyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi beberapa perkara. Mudah-mudahan ianya memberikan peringatan bagi kita semua dan khususnya bagi diri saya sendiri. Kalau kita lihat gambar ini, kita dapat lihat seorang lelaki memakai helmet. Boleh nampak? Dan selagi ini lebih jelas. Selalu orang yang pakai helmet ni motor dia besar. Orang pakai helmet ni selalu motor dia besar. Motor kecil dia tak pakai helmet ni. Lagi-lagi orang yang bebas segala. Kemudian kalau kita tengok lagi, dah lah dia bawa motor besar, dia bawa budak lagi. Tapi budak ni tak pakai helmet. Dia nak selamat untuk diri dia seorang saja pakai helmet, tapi budak tu dia tak pakai helmet. Kan bahaya, masalah. Jadi susah kan? Tapi kalau kita lihat gambar tenung, nampak? Jadi kita yang buat andaian yang tak betul. Mula-mula kita ingat, oh ini naik motor, pakai helmet, power, motor mesti power. Rupanya, apa yang dia naik, dia tak naik apa-apa pun, dia cuma berdiri. Dia pakar-pakar dengan adik dia, kalau dia sedang naik motor. Lepas tu kita buat andaian tadi, dia kata, perempuan ini suka je naik motor tak pakai helmet. Nanti kena saman lah, bahaya lah. Jadi macam-macam andaian. Baru nampak sikit kita dapat hukuman, dah buat andaian dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya nak kaitkan dengan satu cerita yang berlaku baru-baru ini. Kalau tuan-tuan pernah lihatlah di Facebook, dekat Twitter Puan Suria, baru-baru ni ada kisah tentang isu hijab dan sebagainya. BPM dah lepas jumpa pemimpin-pemimpin Islam, jadi mufti di interview. Jadi mufti di interview, lepas interview dia ada ramai orang komen. Jadi orang ni komen, saya akan tunjukkanlah. Ada beratus-ratus komen, cuma saya yakin empat yang paling power adalah kita tengok apa komen mereka. Jadi saya namanya saya apa letak hamba Allah saja, muka saya tak letak. Jadi komen yang ada di Twitter Puan Suria, kata ni apa? Ini saya bacakan. Dia kata, kepada otak kau lah mufti, dia kata. Bodoh bin bangun boleh mufti. Inilah padanya kalau ulama dah ikut tunjuk orang kafir macam lembu dicucuk hidung. Ini komen yang pertama. Bila sekali tengok kafir dia komen, terus komen. Terus buat hukuman, terus buat andaian. Macam tadi kan kita tengok helmet tadi ada macam-macam andaian kita buat. Komen yang kedua. Dia kata si batu ni buang masa. Si batu ni siapa? Si mufti lah. Lembu cucuk hidung, berbuat tak masuk otak. Macam mana dia boleh jadi mufti pun aku tak tahu. Kalau tak berani untuk berdiri, untuk ugama sendiri, boleh pergi berambus. Yang kedua, komen yang ketiga. Dia kata kesian betul, dia kata ada yang dari hamba Allah bertukar kepada hamba duit. Ini bagi saya ini satu statement yang berat ni. Menuduh orang hamba duit. Dan komen yang terakhir, banyak saya yang empat je lah. Dia kata, mufti. Kau bayangkan mak kau tak boleh pakai tutup kerana agama tak kasih kau diam. Kau pujuk mak kau jangan pakai. Kau bilang mak kau tak apa, boleh hijab di rumah saja. Mula-mula seram pribadi, tapi sekarang dia seram keluarga pula. Serang mak, bapa. Kita kalau orang kutuk kita, kita tak kisah. Tapi kita kadang-kadang sensitif kalau orang kutuk di sini kita, mak kita, bapa kita. Sebab tu ada cerita di Nabi kan, Nabi surah khabar. Dia kata, ini kepala bapa kau, ini kepala bapa aku. Kalau kau berani kau pijak. Gaduh macam itu. Jadi apa yang saya nak sampaikan? Saya terus terang, saya pernah belajar di madrasah Ustaz Muhammad Nur dengan Ustaz Fatih. Saya kita kenal siapa dia, orang yang memang warak. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku sebab kita jangan cepat buat hukuman, jangan cepat buat andaian. Kerana terus terang, kita ustaz-ustaz asal misal kita ni, kita tak pernah stop sentiasa berdoa. Malam pernah sebulan sekali kita buat solat hajat supaya muslimah kita ni dapat hidup dengan keadaan aman dan damai. Tapi kita faham-faham sahajalah. Okay? Sebab itu kalau saya jadi tuan-tuan sekarang, ini nombor berapa agak-agak? Nombor berapa? 6 9 Saya tanya satu soalan sekali lagi. Saya tunjukkan gambar tadi, nombor 6 atau nombor 9? Saya nak satu je jawapan. Mana satu yang betul? Nombor 6 atau nombor 9? Nombor berapa? Ustaz saya nombor berapa Ustaz? Nombor 6. Ustaz Manu tengok nombor berapa?
mana satu betul ni nak ikut Ustaz mana ni? Ustaz Saleh kata nombor 6, Ustaz ni kata nombor 9. Saya nak satu saja jawapan. Maksudnya, saya tak nak dua betul, saya nak satu saja yang betul. Mana satu? 6 ke 9 ni? Bagi saya satu jawapan je, mana satu betul? Ini 6 ke 9? Sebab itu, tafsiran berbeza. Kalau ada duduk dengan Ustaz Saleh kat sana, dia nampak dan dia angle sebetul, dia nampak, oh, hal terpisah. Dia kata, ini nombor pisah, nombor 9. Tapi Ustaz Bakar, dia duduk angle kat sini, dia kata, lah. Dia kata, lah, dah sikta. Dia kata, ini nombor 6. Padahal, tadi dia kata, dua-dua saja betul. Cuma duduk kita saja berbeza. Angle kita berbeza. Fahaman kita saja berbeza. Tapi sebenarnya benda itu sama. Sebab itu, seperti inilah perbincangan kita hari ini. Sudut pandang yang berbeza mempengaruhi cara fikir kita. Jadi kalau benda itu memang satu saja, tapi bila kita duduk tempat lain, fahaman lain, bukan bermakna dia buat salah, dia betul. Kalau siapa cakap 6, dia betul. Siapa cakap 9, betul. Maksud saya, kadang-kadang benda itu suruh kita ini. Contoh-contoh lah, bukan berlaku di sini, tapi berlaku di Burkina Faso. Tentang contoh, doa kunut subuh. Banyak dia doa kunut, tak ada. Tapi kata ada. Ataupun gerak-gerak ni, mana boleh bergerak. Jadi benda-benda ini kadang-kadang kita lihat dari sudut yang berbeza. Padahal benda itu memang ada. Ataupun sama, tak masalah. Saya bagi lagi lah. Contoh-contoh. Contoh kenal kami siapa? Yang sarapan saya ingin langsung perkenalkan. Yang sokong hitam ni gigi kasih. Kita punya muazzin. Ini gambar yang ambil hari Jumaat lepas. Saya nak tanya siapa solat Jumaat di sini? Jumaat lepas saya kat sini. Ada tak orang solat kat sini? Tak ada. Oh, ada Haji. Haji duduk dalam ke kat luar? Dekat sini ya. Okey lah duduk kat sini. Selesa lah. Alhamdulillah. Bersyukur. Pasal apa? Kipas besar dekat atas. Saya pun dekat dalam imam. Selesa lah. Ada ekor yang ada lain. Ini saja. Kalau naik mimbar ni lagi seronok. Kalau nak kubat-kubat macam-macam pun boleh. Tapi saya sengaja pendidikan. Sebab tu kalau tuan Haji perasan kubat kedua saya terus wa'alamu annallahu amarkum. Saya nak ada berdiri-diri lagi. Pasal apa? Bila saya sedang berdiri di atas mimbar, saya nampak di belakang tu ramai orang. Sebab tu kita lihat. Orang dekat luar ni, ni gambar ni tu pasal cuma lepas. Ada yang duduk dekat matahari. Bayangkan pukul satu. Matahari terik. Tuan Haji duduk kat dalam, dia naiklah kipas. Dalam hati Ustaz, teruskan Ustaz. Space lah. Tapi yang duduk kat luar, tak berasa ni. Saya kalau setiap solat di hadapan hari raya ini, fitri ini lahat, saya tak solat di depan, saya solat di belakang, kat luar. Saya dapat rasakan bagaimana orang dirasakan. Kenapa satu cuaca ini panas? Saya tahu dah siap, tuan manager solat luar. Best lah, solat luar. Panas kan? Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Cuci, orang ramai. Jadi terpaksa dia letak kat luar. Ini tengah duduk, cuaca panas. Lepas tu cuba baikkan orang solat. Ada orang sampai solat pakai selipar. Tengok budak tu, tak ada sejarah tak ada apa. Saya pernah duduk solat kat luar kaki saja tuan-tuan. Tak sanggup. Sebab itu memang saya sengaja baca ayat pendek-pendek. Kerana apa? Kerana saya pernah solat di luar. Bila lambat, sakit sangat kaki. Sebab tu tengok, kesian orang-orang ni. Tapi ada orang yang tak puas hati. Kata Ustaz kenapa berubah pendek? Kenapa baca pendek? Tak best lah Ustaz. Ustaz tak ikut sunnah ke? Tapi kita lupa benda lagi satu. Sebab tu ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila salah seorang dari kamu menjadi imam sembahyang, maka hendaklah dia mengamalkan bacaan sembahyang yang pendek-pendek, kerana dalam jemaah kamu ada orang-orang yang lemah dan ada orang yang sakit serta orang tua. Apabila salah seorang dari kamu sembahyang sendirian, maka silakan panjangkan bacaan sembahyang ini menurut yang dikehendakinya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi kalau jadi imam, kadang-kadang kita kena tengok pusing akan siapa lah imam. Kalau rasa orang dalam keuzuran ke ada masalah, kita kena paksa pendekkan. Ada lagi satu hadis. Hadis Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pernah mendengar tangisan anak kecil bersama ibunya ketika baginda sedang sembahyang. Lalu baginda pun membaca surah yang pendek, ayatnya atau surah yang pendek. Mengikut mayat, Nabi baca Qul huwallahu ahad dan juga Qul huwallahu berkenan, pendekkan. Kerana apa? Kerana Nabi risau ada budak menangis di dalam takut apa-apa berlaku. Dan banyak lagi hari saya disampaikan, pernah Muaz bin Jabal, di solat subuh ke solat isyak, dia baca surah Al-Baqarah, sampaikan makmum mufarakah mula kepada Nabi.
ini sering berlaku pada Ustaz Saleh. Ustaz Saleh itu memang hafiz. Kalau nak suruh dia baca satu surah Al-Baqarah, dia tak ada masalah. Tapi bila dia baca panjang, orang datang, "Ustaz, aku baca panjang-panjang satu Ustaz, kaki saya untuk saya sakit." Okeylah, Ustaz kata besok saya baca pendek. Bila baca pendek, dia kata sisi saja Ustaz jadi hafiz. Baca pendek-pendek, hafal Al-Quran tapi baca pendek. Buat apa jadi hafiz? Jadi inilah saya nak tunjukkan. Macam kisah suami isteri, naik doki, naik kedai. Orang tengok dia kata bodoh orang ni. Kedai satu dua-dua naik, kan kesian doki tu dia kata. Tapi bila isteri mengalah, okeylah suami naik dan saya berjalan. Lepas tu dia kata inilah suami daya si bodoh punya suami. Kasih isteri jalan, kesian isteri dia. Okeylah suami mengalah, suami turun isteri pula naik. Bila isteri naik, suami turun dia kata inilah suami kena pergi kontrol. Suami ni mesti dia berbunyi selalu kat rumah, takut sampaikan isteri dia naik direct-direct, dia berjalan. Okeylah suami isteri makan-makan, okeylah kita dua-dua jalan kaki, kita jangan naik. Dan seorang kata, apa inilah lelaki ini bodoh, dia doki tak nak naik. Kesimpulannya tuan-tuan, dua-dua naik salah, suami ni salah, isteri ni salah, dua-dua tak naik pun salah. Jadi macam mana ni tuan-tuan? Kadang-kadang sukar nak puaskan hati orang lain, lain orang lain tidak. Dekat masjid ni, kalau orang datang sekali solat 2,000-3,000 jemaah datang. Jadi dalam 2,000-3,000 jemaah ni macam-macam. Ada kata ustaz-ustaz tu macam banyak, ustaz-ustaz macam ini, ustaz-ustaz ini. Jadi kalau nak ikutkan letak satu-satu, kadang-kadang masalah tuan-tuan. Jadi Ustaz Saleh, Ustaz Muhammad dan kita lihat masalah umum, masalah orang ramai di sini. Kita tidak boleh ikut individu-individu tertentu. Macam siapa duduk dekat sini, contoh je lah dekat lewat solat, memang ada kipas relaxerkan. Imam baca panjang macam mana pun relax. Tapi yang kat luar kesian. Saya pernah solat kat luar, kesian sangat. Jadi sebagai penutup, saya nampak benda ni dekat Facebook semalam. Saya gambar apa, saya perasan, rupanya dia tunjukkan dua orang. Satu, dia diam aja, tapi dalam kepala dia banyak buku-buku. Yang lagi satu tu, mula dia buka besar, tengah buki-buki. Tapi dalam dia apa? Dapat tak? Kosong. Jadi dia kata, jangan jadi seperti tim kosong yang berbunyi. Hanya tahu berbujar, tapi tak tahu isinya. Hanya tahu bercakap, tapi semua sisi berlaku. Jadi kadang-kadang, ada orang, bukan orang kat sini lah. Ini dekat Nigeria. Cakap banyak, tapi tim kosong. Tak ada boleh pun. Berbual, kalau budak-budak kata berbual macam bull, berbual macam champion. Tapi selalu orang yang diam, orang yang tawar orang itu tak terbalukkan banyak kita banyak ilmu. Jadi kalau boleh datang ke mesin ni, kalau boleh lah kita kena biar masalah umum, masalah ramai dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak boleh, apa orang kata, selfish dalam masalah umum. Selfish, mungkin untuk diri sendiri kita pun kena lihat kawan-kawan kita. Tapi begitu cakap diri sebenarnya, kan? Automatik. Jadi tuan-tuan, kita digalakkan untuk beratkan ukhuwah sesama kita yang tak boleh semua tumpahkan. Jadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat bagi kita, insyaAllah. Jadi, kita juga boleh tasbih kufara dan surah al-Qasr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.